rasanya ini? Rasanya enak banget, udah itu tapenya juga nggak asam, enak banget, rasanya oke lah. Campurannya ada apa aja? Tadi itu ada apa kolang kaling, terus apa namanya merah, sama banyak sih, sama itu sama apa namanya? Untuk rasanya gimana? Rasanya gimana? Untuk harga sendiri? Worth it sih, harga yang 12.000 sama yang kualitas enak banget. Manis. Gula apa itu, Mbak? Gula aren kayaknya. Gula aren ya. Segar nggak, Mbak, untuk rasanya? Segar, kalau diminum di siang hari kayaknya. Cocok, Mbak, ya? Cocok. Harga terjangkau? Terjangkau banget. Iya, khususnya buat kayak saya yang mahasiswa, kayak gitu. Worth it banget sih harganya. Sangat. Mantap, Mbak. Manis ya, gimana? Manis, mantap. Isiannya apa aja, Pak? Banyak sih, ada cincau ya. Ada kolang kaling, ada tape juga ada. Tape lengkap ya? Lengkap. Gimana, Pak? Ini baru pertama kali apa sebelumnya udah pernah juga? Sering, saya sering. Sering? Rasanya gimana nih? Ya, mantap, manis ya. Sangat terasa, Pak ya? Ya, terasa. Rasanya. Satu porsinya? Ini cuma biasa 12.000. Murah, Pak ya? Ya. Terjangkau ya? Bang, bisa disampaikan nggak dengan es merah ini seperti apa? Es merah ini ya kayak campur gitu ya, campur-campur, ada yang aren pakai tambai, kacang merah, ada kolang kaling, lengkong atau cincau ya di sini namanya. Banyak ya, bang ya. Cendol sama delima ini dari Medan, kiriman dari Medan. Dari Medan. Untuk alat sendiri, Bang, namanya alat apa sih? Kalau alatnya ini ya alat serutan es. Itu pun dari Medan itu apanya. Unik, Bang, ya itu? Iya, model lama. Model jadul? Udah ada produksi lagi kali ini. Untuk harga sendiri, Bang, gimana? Satu porsinya 12.000. Iya.